Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal cobain buat ngespin. Ini dia ada emote terbaru ya guys. Ini emote Valentine ya. Nah temanya tuh tema Valentine gitu guys. Ini unik ya untuk emote-nya. Jadi kayaknya kita wajib punya deh. Nah kira-kira dengan 152 diamond saya bakal bisa dapetin atau enggak? Buat kalian yang penasaran tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, jadi di sini eventnya itu bisa disepin dengan menggunakan tiket pink ini guys. Jadi kita bisa langsung cek aja ke shop ya. Kita langsung beli aja untuk tiketnya. Karena kalau ngesepin pakai tiket ini dia lebih murah guys. Harganya cuma 5 diamond aja. Nah kalau kita beli 20 itu cuma 100 ya guys, cuma 100 diamond nih. Oke, jadi kita langsung beli 30 aja ya guys. Kita beli 30 kali spin nih. Kita langsung beli. Nah ini dia diamond saya tinggal 2 ya guys. Dan kita langsung cobain aja buat ngespin. Di sini saya bakal ngespin pakai 5 kali spin terus kayaknya ya guys. Jadi ini bisa 6 kali spin. Semoga aja bisa hoki dapetin emotnya nih. Nah untuk trik yang pertama kita klik di emotnya. Kita tunggu sampai emotnya selesai. Nah kita ulang sampai 3 kali ya guys. Oke sekali. Ini dia yang kedua. Kita tunggu sampai selesai emotnya baru kita spin ya. Oke ini dia yang terakhir ya. Nah baru kita spin untuk emotnya nih guys. Semoga langsung dapat ya. Oke ini dia dapat ungu 1. Semoga aja dapat. Lumayan ya guys. Ini dapatnya kristal dan ini dapat bannernya juga bisa kita pakai ya. Dapatnya 2 loh guys. Sama ini ada 4 ya. Jadi total dapat berapa nih? Dapat 10 loh. Lumayan loh untuk tambahan token kristal ya. Oke. Untuk spinannya kedua kita pakai trik kayaknya langsung nge-spin ya. Jadi ini kita pakai trik yang tadi aja. Kita klik tunggu emotnya sampai selesai. Kita ulang sampai 3 kali ya guys. Kayak gitu aja. Ya semoga aja berhasil sih ini bisa dapetin emotnya nih guys. Jadi buat kalian yang pengen nge-spin bisa langsung beli tiketnya aja ya karena lebih murah guys. Oke, ini dia spinannya. Oke, ungunya dapat banyak ya, guys. Ya elah, ternyata malah dapatnya loot crate ya. Mending yang tadi ya, dapatnya token nih, guys, token kristal ya. Ini malah dapat loot crate nih. Oke, ini spinan yang ke berapa nih, guys? Spinan yang ketiga pakai 5 kali spin. Diamond saya tinggal tiket saya tinggal 20 ya, guys. Tinggal 20. Semoga aja ini spinan yang ketiga ini bisa dapat ya guys. Oke ini dia kita langsung spin aja dan kita lihat ya dapat apa nih. Wah belum dapat ya guys untuk yang emas nih, masih dapat ungu terus ya. Tapi lumayan nih dapat token lagi ya kita ya. Oke kita lanjut nggak ya ini ya. Kayaknya kita ngespin yang lain dulu ya. Pertama saya bakal ngespin gratis untuk gold royalnya nih, dapat ungu ya. Oke setelah itu baru kita ngespin lagi. Oh kita spin berapa kali ya. Ini kita spin 10 kali dulu kali ya. Kita spin 10 kali. Baru kita ke eventnya lagi nih guys. Oke. Nah baru kita ke eventnya. Kayaknya bisa nih guys langsung dapat ya. Kita klik. Kita tunggu animasinya selesai baru kita spin nih guys. Oke ini dia. Semoga langsung dapat ya. Ini spinan yang keempat. Pakai 5 kali spin. Oke dapatnya token lagi ya. Ini lumayan sih. Saya suka sih kalau dapatnya token ya ketimbang loot crate ya guys. Kita klik-klik kayak gini nih guys sekarang. Kalau tadi kita tunggu emotnya selesai. Kalau kali ini kita klik kayak gini nih. Dan ini 10 terakhir kayaknya kita skip aja ya. Semoga aja bisa dapat sih guys kalau di skip ya. Karena biasanya gitu ya kalau di skip beberapa kali saya memang hoki sih guys. Oke. Ya elah ternyata dapatnya malah kayak gini nih guys. Kita lanjut lagi buat ngesepin dan yang kali ini kita lihat untuk animasinya. Semoga aja dapat ini yang terakhir ya. Kayaknya dapat token semua nih guys. Wah bener ya dapatnya token semua lo guys. Tapi lumayan ini ya. Kita coba cek ya. Jadi ini belum berhasil ya guys untuk dapetin emotnya, tapi dapetnya token terus nih guys. Kita coba cek,
Oke, ini dia kristal token saya 142 ya. Masih kurang berapa tuh? 58 ya, masih kurang 58 nih, guys. Oke, karena di sini nggak berhasil dan diamond saya juga udah habis ya, guys. Jadi kita coba ngesepin yang lain ya. Buat kalian yang udah dapetin emotnya, tulis di kolom komentar kalian habis berapa diamond ya, guys, dan di sepinan ke berapa kalian dapetin emotnya nih. Akun saya masih belum hoki ya untuk kali ini ya. Oke, kita langsung cobain buat ngesepin. Oke, ini dia ya, guys. Di sini saya bakal ngesepin ini aja nih, Luck Royale ya, karena belum dapet nih untuk senjatanya. Kita bakal pakai satu kali spin dulu. Oke, sekali lagi pakai satu kali spin karena memang jumlah tiketnya ada 12 ya. Semoga aja triknya hoki bisa dapetin skin ini ya. Lumayan sih, guys, ada skin M4 ya sama charger booster. Oke, kita spin 5 kali spin. Dapatnya ungu, semoga aja hoki. Masih belum hoki ya. Dapatnya cuma loot crate doang. Kita spin lagi. Oke, dapat ungu tapi cuma satu doang ya. Yah, mana loot crate lagi ya. Oke, jadi ternyata susah ya untuk dapetin skin di Luck Royale ini. Apakah dari kalian ada yang udah dapat? Sekarang kita ke inkubator, kita bakal ngespin ini ya, guys. Kita coba spin, semoga aja dapat blueprintnya. Oke, spinan pertama langsung hoki, dapetin batu akik ya, guys. Dan memang biasanya 5 kali spin itu pasti dapat hokinya satu kali ya, guys. Oke, kita lanjut lagi buat ngespin. Semoga ini hoki lagi. Dapat, ya elah kelewatan ya. Oke, dapat blueprint ya, guys. Blueprint bundle Dino nih. Oke, lumayan sih ini. Dapat blueprintnya dan ini kita lihat ya. Untuk bundle Dino saya baru punya satu lagi, guys. Apakah ada yang bisa kita tukerin? Ya, nggak ada juga ya. Percuma ya, cuma satu doang ya, guys. Dan ini masih 5 hari lagi nih, guys. Tinggal bentar lagi ya. Entah nih bisa dapat atau enggak nih, guys. Oke, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.